Membangun Indonesia di Sulawesi Selatan 3 kali lebih maju, mandiri, dan lebih modern. Inilah yang menjadi tema dalam perayaan HUT Sulsel ke-347 tahun, Rabu 19 Oktober. Para kepala daerah pun memiliki harapan yang besar untuk Sulawesi Selatan, terutama dalam menyongsong pembangunan di masa mendatang. Karena itu harapan saya ke depan, Sulawesi Selatan menjadi pilar nasional, pilar pembangunan nasional, dan tentu harapannya kita semuanya Sulawesi ke depan makin jaya dan pembangunannya makin merata, bukan hanya di beberapa kawasan-kawasan saja, tapi Sulawesi Selatan merata 24 kabupaten kota, pembangunannya dan arah pembangunannya semakin jelas yang muaranya untuk kemajuan Sulawesi. Saya sih membuat pariwisata di Toraja itu berkembang lagi. Dari 7 objek wisata, sekarang ini menjadi 387 objek wisata baru, termasuk negeri di atas awan. Semuanya itu saya, semua itu dimaksudkan untuk membuat Sulawesi Selatan kokoh sebagai suatu provinsi yang diberkembang di Indonesia. Jadi saya berusaha di Toraja Utara membangun di sana, terutama di bidang pariwisata, untuk menjadikan Sulawesi Selatan hebat di dunia internasional, terutama di nasional. Selatan melakukan peningkatan yang sangat luar biasa dibanding dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Jadi dengan hari ulang tahun program hari ulang tahun Sulawesi Selatan kesempatan ini adalah momen pengakuan bagi kita semua masyarakat Sulawesi Selatan bahwa memang Sulawesi Selatan di bawah kendali Bapak Dr. Syahrul Yasin Limpo itu Sulawesi Selatan pada akhirnya punya daya saing yang tidak terkalahkan dengan provinsi apa ini. Harapan-harapan tersebut tentunya haruslah didukung oleh seluruh elemen masyarakat dan semoga tak hanya sekedar menjadi harapan namun dapat diwujudkan. Hana Daturandan, Bajar TV.